Rahma Arsil Channel. Aktivitas hari ini, tereng, aku mengantar sarapan yang tertinggal, guys. Jalan kaki, anggap aja olahraga di pagi hari biar keluar keringat. Resikonya seperti ini kita jadi pekerja, harus siaga. Yuk, gedung-gedung ini akan aku lewati. Aslinya lumayan dekat. Kalau naik sepeda, berhenti sejenak. Oke, nggak ada mobil ya. Ayo kita nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim. Napis banget tadi motornya, hampir aja. Cuacanya semakin hari semakin panas. Hari ini insya Allahnya di perkiraan cuaca 38 derajat Celcius. Kalau kata orang sini, san sepatu. Kita melewati Hotel Nanto ya. Ada pertigaan, kita tengok dulu apakah ada mobil. Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, sejauh dan seberat apapun, insya Allahnya akan terasa lebih ringan. Kalau kita nggak ikhlas, contohnya seperti ini, saya mengantarkan sarapan yang harganya tak seberapa. Sedangkan di sekitar sini pun banyak sebenarnya. Cuman dengan rasa kasih sayang lah, kita ikhlas memberikannya. Meskipun di panas terik matahari seperti ini, akan terasa ringan meskipun jalan kaki ya. Rasa kasih sayang akan meringankan semua beban. Jadi curhat. Tuh, kelihatan Stefan Gelen. Kita tengok dulu, kita nyebrang jalan. Dan hati-hati ya, karena di depanku ini keluar masuk mobil parkiran di ruang bawah tanah. Nih, di gedung inilah aku akan antar makanan.
saat nanti tempat ini akan menjadi sebuah kenangan. Sudah nyampe. Jangan lupa ucapkan salam. Hello. Yoren ma. Gak ada orang, kita masuk. Di sini tempat majikanku bekerja. Tapi gak ada. Di mana dia? Hello. Yo. Ahwana. Walaupun yang ahwan saya nali. Dia bilang katanya sebentar lagi datang. Ada suara aku ngos-ngosan guys. Kita duduk sebentar. Telepon dulu ya. HP-nya dia di sini, nggak dibawa. Jadi sarapannya aku taruh di atas meja. Dan kita pulang lagi. Tadinya aku mau memperlihatkan kepada teman-teman gimana caranya mengasihkan sesuatu yang tertinggal dengan bahasa Mandarin. Gitu. Ya udah. Terima kasih yang sudah menonton, meng-like, meng-komen, dan meng-subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.